Info. Yo, balik lagi di channel HAM Info. Dari sekian banyak makhluk yang ada di Simbi House, ternyata mereka tidak hanya memiliki satu wujud, namun mereka bisa bertransformasi atau berubah ke wujud lain yang lebih spesial. Nah, kali ini saya suguhkan transformasi wujud makhluk yang ada di Simbi House. Tapi sebelum lanjut, yuk guys, bantu saya lebih semangat dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, agar kalian nanti selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Yap, langsung saja kita ke topik utama. Homunculus. Nah, siapa sangka makhluk kecil mungil imut seperti permen Yupi yang kenyal-kenyal ini ternyata bisa berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Di saat marah, makhluk ini bisa berubah menjadi besar dengan tubuh hitam dan bisa menggandakan dirinya. Joachim. Kedua kita ada Joachim guys. Nah, dia ini seorang raja atau pimpinan dari pemburu. Dia itu pintar menyembunyikan identitasnya guys, karena saat bersama Harry, wujud dia benar-benar kayak anak seusia duri gitu guys. Nah, setelah itu dia ketahuan dan menunjukkan wujud mengerikannya dengan gigi dan cakar yang panjang, telinga runcing, mata kuning menyala, serta kulit pucat seperti mayat. Bella. Kemudian ada Bella guys. Nah, wujud dia itu sebenarnya hanya boneka yang nyeremin gini guys. Kuntilanak suka ini buat teman main masak-masakan. Tapi setelah dia berhasil menghisap energi dari makhluk lain, dia itu bisa berubah wujud jadi lebih gede dengan cara menyedot barang-barang yang ada di sekitarnya dan disatukan dengan dirinya. Makhluk ular. Nah, makhluk botak ini kelihatannya enteng gitu ya untuk dikalahkan. Tapi setelah berubah wujudnya ketika mendapat energi dari Ian, dia berubah menjadi lebih berotot dengan sayap di punggungnya guys. Nah, ini dia berhasil dilenyapkan berkat kerjasama dari trio cowok gantengnya Simbi House guys. Krokodilian. Nah, makhluk ini wujud pertamanya kayak manusia buaya gini ya guys. Nah, setelah dia marah karena diusilin sama makhluk nekomata, dia berubah jadi agak berduri sedikit guys. Ya, walaupun berubahnya cuma tumbuh duri, ya yang penting berubah guys, biar agak ngeri. Nah, itu tadi adalah beberapa makhluk yang bisa bertransformasi ke wujud yang lebih ganas. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di video berikutnya. Dan oke, jika kalian suka dengan video dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton. Serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan untuk selalu berkomentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.